Selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Ini adalah anggur-anggur yang sangat-sangat cantik dan menarik. Anggur import Jupiter. Nah, di sini masih ada dua dompol yang sangat gede ya. Cara bagus teman-teman. Luar biasa, amazing. Nah teman-teman, hari ini kita akhirnya panen juga buah anggur import Jupiter ya. Nah ini adalah yang pertama kali kita panen anggur Jupiter. Walaupun pohon anggur Jupiter ini sudah saya tanam kurang lebih 1 tahun lebih ya, tapi selama ini kurang terurus, jadi nggak pernah panen-panen. Nah setelah pandemi baru diurus, dipupuk dan sebagainya. Nah ini adalah hasil pertamanya teman-teman. Pohon anggur import Jupiter ini sangat-sangat direkomendasikan ya untuk ditanam ya teman-teman. Khususnya untuk pemula-pemula yang baru pertama kali menanam pohon anggur import pun ini yang termasuk yang terbaik. Panen perdana anggur Jupiter. Buah anggur Jupiter ini sangat-sangat cantik ya teman-teman. Warnanya sebenarnya ini adalah anggur hitam ya, tapi dengan warna merah seperti ini saja itu sudah bisa dipanen dan rasanya sudah manis ya. Jadi tidak harus menunggu sampai berwarna hitam. Nih, udah dicuci, mau coba dimakan. Ya, ini panen perdana anggur Jupiter. Manis banget, kayak permen karet. Serius, manis banget ini. Manis sih, manis, nggak ada bijinya. Anak-anak pasti suka. Hati-hati makannya karena terlalu manis bisa kesedak. Manis banget. Gizinya ada yang nggak ada yang cuma 1 atau 2. Kecil-kecil cabai rawit ini, kecil-kecil aja udah manis banget, garing. Airnya banyak banget. Thank you.